Alhamdulillah. Itulah kita boleh dengar ustaz kita pada malam ni. Kisah sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Rasa seru di hati, cocok di hati hak ustaz kita kecek sana. Sangat-sangat perlu kita dengar kisah-kisah macam ni. ความรู้เกี่ยวกับศาสนามันเป็นวิชาชีวิตkita kena ngaji ha hidup ha gapo ni banyak kita kena ngaji. Supaya dengan hak ustaz kita royak sana ke Allah. Duk berlaku di dalam masyarakat kita. Kadang-kadang duk berlaku di dalam keluarga anak-anak kita. Ya, ada peseng. Berlaku benda-benda uji Allah Ta'ala. Tapi kalau kita boleh dengar hak ustaz kita kecek sana. Kita rasa boleh jadi hubak. Boleh jadi penawar dengan harga mahal sana itu. Sia kepada masyarakat kita. Sia masyarakat kita ni ada banyak peseng. Susah kok tu, susah kok ni, serabut kok tu, serabut kok ni. Lepas tu tang ok, ia tak tahu. Jalan keluar. Nak keluar kepada jalan yang dah jadi susah tak ni, ia tak tahu. Sebab itulah Pak kata, cara di antara jalan keluar hak moleknya, tu royak kisah kita, supaya kita dapat fikir, pakat betul hidup kita semula. Buku besarnya, tak ada ilmu agama. Mimi wicha kwam ru kyo kap sasana rua kyo kap kan chai chiwit kong rau. Maka alhamdulillah kita pakak-pakak pakak-pakak bersih, pakak-pakak jaga, pakak-pakak usaha hidup kita tu wijadi baik.